Guna mendukung sarana dan prasarana olahraga yang representatif di lingkungan sekolah, tuntutan sekolah membangun lapangan futsal dan lainnya sebagai fasilitas daya tarik siswa. YPS Sport Center akhirnya dikenalkan melalui O2SN SMK swasta Korwil Cibinong. Fasilitas olahraga sangat penting dalam menarik siswa, salah satunya YPS Sport Center. Lapangan futsal yang berstandar nasional tersebut menjadi pilihan bagi pemilik yayasan ini. Dihususkan bagi para siswa, bahkan digratiskan saat berlaga di area ini. Selain lapangan futsal, lapangan bola voli juga tersedia di atas lahan 2 hektar. Sarana dan prasarana olahraga telah dimiliki sejak 2 tahun lalu. Tentunya dalam O2SN SMK swasta KCD Wilayah 1 Korwil Cibinong merupakan salah satu promosi dan dikenal oleh para peserta dari sekolah lain. Apresiasi pembina Yayasan Pendidikan Sumarno akan terlaksananya O2SN SMK swasta KCD Wilayah 1 Korwil Cibinong menjadi tuan rumah penyelenggaranya pertama kalinya digelar O2SN tingkat SMK swasta, sehingga prestasi anak SMK swasta dapat tersalurkan melalui olahraga. Ini rasa syukur ya sebetulnya. Jadi memang kita membuat fasilitas seperti ini tuntutan dari anak-anak kita. Tetapi kita persembahkan bukan hanya untuk anak SMK Mekanik, tetapi kita siapkan untuk semua kegiatan SMK di kabupaten, bahkan Jawa Barat, bahkan nasional yang mau menggunakan tempat ini silakan. Nah, kita dari awal sudah berikan standarisasi kalau ya sewa ini keluar. Tapi kalau untuk kegiatan pendidikan kita gratiskan total. Nah, jadi terus yang kedua saya mengaturkan terima kasih nih ke Pak Budi, sahabat saya, Ketua MKKS ya. Ini sangat luar biasa. Yang paling membuat saya bangga ini ada O2SN SMK swasta. Ini sangat luar biasa. Jadi dengan pembinaan seperti ini tadi itu langkah positif, di mana sekarang di tiap kota itu anak-anak tawuran gitu kan, lalu nongkrong di mana-mana, narkoba dan lain-lain. Tapi dengan kegiatan seperti ini kan olahraga menuju sehat, berpikiran sehat ya, akhirnya sangat luar biasa. Makanya saya mengatakan apresiasi lah kepada MKKS itu ya, dan terima kasih kepada para pembina ya yang sudah menggunakan sekolah ini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.